Nah, ini guys, minimarketnya Malaysia itu ada banyak banyak produk Indonesianya, guys. Ini apa ini? Masker. Ini masker nih, guys. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Assalamualaikum semua. Semangat siang, salam kasih sayang, 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 sayang. Oke, guys. Vlog kali ini ceritanya saya mau mereview minimarket yang ada di Malaysia. Hampir sama seperti minimarket yang ada di Indonesia, Indomaret, Alfamaret. Cuma bedanya kalau Indomaret yang letaknya di kota itu kan buka 24 jam, tapi kalau yang di desa itu mungkin pukul 9, 10 atau pukul 11 malam sudah tutup. Nah, kalau di Malaysia minimarketnya itu yang isi bahannya sama komplit seperti yang Indomaret, ada beras, ada sabun, ada pewangi mobil, ada aksesori, itu hanya buka sampai pukul 9 atau pukul 10 malam saja, guys. Nah, ini saya mau mereview minimarketnya yang ada di Malaysia. Oke, langsung saja kita masuk ya. Oke. Masuk barang-barangnya itu seperti ini, guys. Tuh kan ada mainan, ada es krim, ada mainan anak-anak, cukup lengkap, guys. Mau beli lebih lengkap, ada nugget. Ini bukan tempat air, guys. Ini sabun-sabunnya ada di sini. Ada susu dan minuman manis. Ini kalau hari raya laris ini, guys. Oke, ada pewangi baju. So, apalagi saya mau. Ini berapa ini, guys? Aduh, ini cemilan-cemilan. Sangat bagus untuk menemani waktu-waktu santai. Kacang yang kemarin saya beli. Barang itu seperti ini. Ini mahal, guys. 4-3 ringgit. Oke, kita cari cemilan-cemilan yang di sebelahnya mungkin ada. Oh, ini bumbu-bumbu di sini, guys. Bumbu cemilannya ada sebelah sana tadi, tapi ini lumayan lah untuk menemani santai daripada gak ngapa-ngapain, ya kan. 3 ringgit 15 sen, itu sama seperti 10.000. Nah, ini guys, minimarketnya Malaysia itu ada banyak banyak produk Indonesianya, guys. Ini gelas, ini sedap, ini sedap. Mie, wings mie. Wow, ada mie-nya juga di sini. Bumbu apa ini, guys? Sabun. Nah, ini lengkap, ada berasnya di sama seperti yang di Indomaret. Cuman bedanya kan kalau di sini tuh bukanya nggak sampai 24 jam nih, guys. Ini telur-telur, bumbu dan rempah-rempah, beras. Ada berasnya, bermacam-macam beras. 15 ringgit 40 sen, ini yang banyak mereknya ini, guys. Ini keperluan pencuci, sapu. Oh, sangat lengkap, hampir sama seperti Indomaret, tapi mungkin lebih. Nah, ini tisu, tapi mungkin lebih komplit di sini nih, guys. Plastik sandal anak. Oke, nah, ini keperluan anak. Ini apa ini? Masker. Ini masker nih, guys. Oke. Dan untuk pen susu anak, keperluan anak ada di depan. Tapi saya seperti belum cukup untuk cari cemilan ini, guys. Ini roti.
roti yang ada di depan ini, guys. Saya mau cari yang sedikit lebih enak, soalnya kalau sudah di tempat kerja itu gak bisa keluar. Tapi ini roti-roti yang biasa saja, roti yang enak ini, guys. Kita cari cemilan-cemilan saja lah. Kita muter lagi ke sini. Aduh, ambil cemilannya, kita tabah. Apa ya, kacang. Ini kacang yang mahal ini, guys. Oke lah, kita ambil yang ini saja. Oke guys, seperti ini. Kita langsung bayar. Oke guys, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kalian memang kece-kece, smart and beautiful. Nah, ini dia minimarket yang ada di Malaysia, yang hampir sama seperti di Indonesia, cuma bedanya tidak buka sampai 24 jam, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.